Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Cemik TV. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara video TikTok jadi wallpaper HP dan ada suara dari videonya. Nah, oke, langsung aja untuk caranya. Itu pertama-tama silakan kalian download aplikasi yang namanya Video Live Wallpaper Maker dari Sibu Apps ya. Kalian tinggal ketikin aja video wallpaper seperti ini dan download yang ini. Nah, kalau udah silakan kalian masuk ke TikTok dan pilih videonya, misalnya ini ya. Nah, ini suaranya. Bajunya bolong. Nah, misalnya ini. Silakan klik bagiin lalu salin tautan. Setelah itu silakan kalian bisa masuk Google Chrome dan di sini ketikin aja Musical.ly down ya. Nah, di sini fungsinya untuk menghilangkan tulisan TikToknya, jadi menghilangkan watermark TikToknya ya, biar lebih bagus kalau dijadiin wallpaper. Oke, silakan pilih unduh MP4 sekarang. Nah, oke, ini sudah terdownload dan langsung aja kita bakal masuk ke aplikasinya yang kita unduh tadi ya, video wallpaper. Kita tunggu dulu sampai dia masuk ke dalam menunya. Nah, oke, ini dia, ada dua pilihan, mulai coba gratis ataupun coba versi terbatas. Silakan kalian coba versi terbatas aja karena yang gratis nanti disuruh bayar malahan. Oke, ini dia. Nah, ini kan belum ada, klik titik 3 ataupun garis 3. Kemudian video lokal. Nah, di sini tadi kan ada orang ya untuk video TikTok-nya. Sebentar kita tunggu dulu. Nah, ini misalnya. Nah, ini. Kemudian tetapkan sebagai wallpaper, setel wallpaper, layar utama dan layar kunci. Oke, kita keluar dan ini dia. Karena gua orangnya. Nah, itu ada suaranya ya. Saya nggak lanjutin karena takut kena copyright, guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.